Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di pagi hari ini, tepatnya di tanggal 1 April tahun 2024, Rini akan menginformasikan kembali terkait cek saldo bantuan PKH tahap kedua ya. Karena untuk KKS Bank BNI hingga hari ini belum ada pencairan ya teman-teman semua. Namun sebelum lanjut ke cek saldonya, karena sekarang ini juga masih antri, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo langsung saja kita lanjut untuk masuk ya ke dalam mesin ATM. Tapi sekarang ini masih antri ya teman-teman semua. Doakan pagi hari ini ada saldo yang masuk. Amin amin ya robbal alamin. Monggo kita antri dulu. Oke, langsung saja masukkan kartu merah putihnya ya teman-teman semua. Nah, di sini pastinya pilih bahasa yang Indonesia dan masukkan PIN. Nah, di pilihan menu lain informasi saldo, di sini ada 3 jenis rekening, rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit. Kita pilih rekening tabungan. Nah, sayang sekali teman-teman semua, di pagi hari ini masih saja saldo nol ya. Dimohon bersabar selalu dan Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.